jembatan biasa teman-teman kita yang ada di sini. Selalu stay di sini teman-teman. Luar biasa ramenya. Gimana banyak orang yang jualan, teman-teman kita yang berjualan ya. Saya tadi udah sarapan. Saya tadi duduk di tengah sana ya teman-teman ya, sarapan. Dan sekarang saya mau menuju ke pasar pasar oleh-oleh ya. Dimana para turis selalu beli oleh-oleh di pasar sini ya. Saya akan mencari tempat pasar oleh-oleh di Mongkok yang paling besar. Luar biasa teman-teman. Enak-enak. Teman-teman luar biasa pokoknya. Jangan lupa di subscribe, like and share and comment. Pokoknya rame banget. Ciri khas. Thank you. Dapat sampel. Di sini juga ada pembagian sampel-sampel ya teman-teman ya. Pembagian sampel. Saya juga salah. Jalannya saya salah. Mungkin saya salah jalan ya. Saya tadi makan
enak masakannya. Rendangnya itu ciri khas, benar-benar ciri khas Padang. Enak banget. Turun lewat bawah ya. Semuanya nggak boleh turun lewat, harus lewat lift. Jadi bayi itu lewat lift. Taruhnya di belakang. Ini adalah jembatan ya teman-teman ya. Oke, sampai nanti teman-teman. Di ini ya, sekarang ya mau cari. B2. Saya di Mongkok ya teman-teman ya. Saya tuh jarang ke Mongkok, lihat Mongkok nih. Saya cari B2. B2 tuh mana ya? B2. Tuh kan saya tuh susah kalau di sini kesasar-sasar mulu. Banyak temen B2. Oh iya, ini B2. Lihat, cari B2. Lihat, di sini full banget teman-teman. Cari B2. Ini B. Iya ya. Ketendang-tendang. Saya tuh jarang banget ke sini ya. Udah sampai B2. B2. Iya, udah sampai B2. Sesuai kesempatan aku aja. Naik ke atas.
saya ada di Pasar Fayun Kei ya teman-teman ya. Dimana oleh-oleh, ciri khas oleh-oleh yang ada di sini ya. Pasar Fayun Kei ya teman-teman ya. Kita mau beli oleh-oleh di sini semuanya serba ada. Semuanya Pasar Fayun Kei. Ini Pasar Fayun Kei ya. Semuanya buah-buah ada semua. Semua keok, ada keok teman-teman. Ini adalah keok semuanya. Wah luar biasa. Ini Fayun Kei ada di Mongkok ya teman-teman nih. Ada di Mongkok 80-an teman-teman pas. Nanti ada lagi yang pasar khusus oleh-oleh ini ya, para turis gitu teman-teman. Kalau ini pasar biasa ya, Pasar Fayun Kei. Di semuanya serba ada, mau beli jam, mau beli apa semuanya. Ini buah-buah semuanya ada di sini teman-teman. Karena ini Pasar Fayun Kei ya, bukan bukan pasar oleh-oleh ya teman-teman ya. Beda ini. Buah, segala buah ada. Baju panas semuanya yang ada. Oh iya sama. Wah teman-teman. Sini, ini adalah Pasar Fayun Kei. Payung. Buah-buahan semuanya teman-teman. Panas hari ini teman-teman. Membeli emas. Di sini ada emas semuanya, emas besar-besar. Membeli yang besar ada, yang kecil ada, murah tapi nggak boleh dijual lagi. Kita lihat sampai ini ya teman-teman ya. Ini Pasar Fayun Kei di exit B2 ya teman-teman ya posisinya. Halo. Oh. Oh, biasa panas. Terima kasih.
di dalam sana juga banyak ini ya teman-teman ya. Very hot. Semuanya tas ada di sini. Oke teman-teman, ini adalah pasar Payung ya. Di sini tempatnya. Murah-murah teman-teman. Ini 5 dolaran, banyak orang yang beli ya. Semuanya t-shirt, kaos ya, 5 dolaran.